I have to find a solution in order to survive. Bagaimana saya mau survive? Okay. So next. So, and as I, seperti saya bilang, 50 million before. So now, baru 6 months, 10 million yang affected. Matinya belum ramai. Okay, next. So, as a business people, kita sudah lihat dapat. Apa yang saya mau contribute, what I want to contribute is give back to people. So, right now, a lot of people say give back to people. We have a lot of companies doing business give back to people. So, in our words, that this skipjack, we want to bring back power to people. So, what is the power atau apakah powernya? Nanti saya jelaskan. Okay, next. Alright, next. Okay, Skipjack Corporation for the last 3 years, pada 3 tahun yang terakhir, we have a dream to build the next internet. Kalau tadi dibicara tentang formula rumus untuk disinfektan, saya juga punya rumus untuk bangunkan internet teknologi ya. Okay, next. Okay, this is the man I developed. Kalau sejarahnya agak panjang, but if I shorten, this man is a quantum internet, quantum property. Next. Yang mana ada di mana? Di setiap tubuh badan, even your eyes, thumbprint, di kepala, di tsunami and everything. Jadi di sini I found the mathematics. Maybe I can reveal the secret. I got from the dream. Dari mimpi itu saya ketemu di dalam Quran dan juga Bible. Yes. Then saya develop mathematics. Yeah? Then I put money and develop the technology. Okay, next. Kerana if you see this guy, siapa pernah lihat movie-nya? Ramanujan. Ramanujan ini tahun 1903 tidak pernah sekolah, tetapi gifted, diberi ilmu matematika. So waktu itu dihantar surat letter ke Cambridge University. Ada movie-nya ya. Mulai di reject berkali-kali ya. Akhirnya mereka percaya, tetapi hidupnya tak lama. At elitist, he died. Okay, so after 100 tahun, after 100 years, this mathematics will control the world, I believe, lagi 20 tahun from now. Kerana pada hari ini Google dan juga Microsoft invested billion of dollars to build this mathematics yang dipanggil quantum computer atau qubit. So Ramanujan dibilang gini, saya mimpi kerana everyday dia percaya dengan sama dia punya Tuhan. Then dia dapat mimpi. Dalam mimpi, he got the formula. And then, after 100 tahun, this is the mathematics yang dia bangun. Lagi 15 tahun, kita akan guna ini. Qubits. Dan komputer yang ada ini bisa dibuang. Tidak pakai lagi. Jadi, perusahaan siapa yang akan bangunkan qubit ini, mungkin bukan Intel. Mungkin bukan IBM. So, seperti yang saya bilang, pada tahun 1990, saya sudah bilang, what will be the next technology trend. Jadi, saya tak bilang saya setara or level of them, but I believe the match that I build bisa digunakan dalam seperti mereka. Next. Okay, so, apa yang saya bangunkan adalah satu teknologi untuk menghantar data, dan data itu sentiasa mengalir dan bergerak non-stop. Yang ini akan berlawanan dengan apa yang kita guna sekarang. Jadi apa yang kita guna, Facebook, Google, internet, datanya mati, tidur di dalam satu pemakaman ya. Bila kita mau lihat, kita akan dial up dan lihat datanya ada di Amerika. Jadi
tidak di sini, datanya tidak tidur di dalam makam. Seperti jadi datanya bergerak seperti planet, seperti blood cell. Jadi di sini datanya bergerak, sentiasa bergerak di dalam neo, bisa datanya ada di Amerika, di India dan sebagainya, bisa dipanggil. Seperti panggil kucing saya. Ya. Jadi dia datang bila mau kasih makan. Okay, so this is the technology yang saya panggil internet kedua atau Zetanet. Yang saya percaya, if this thing happen, dia akan revolutionize seluruh teknologi. Kerana matematikanya bukan saya build, I found dalam Quran. So, if you say I'm wrong, means Quran wrong. Sorry, my word. But I still believe matematiknya benar. Kerana sekiranya darah kita tidak bergerak, kita sudah mati. Jadi itu yang kita use hari-hari sekarang, yang dipanggil internet atau TCP/IP. Okay, so that simple. Jadi 3 tahun ke depan kita berharap akan wujud internet kedua. Internet hanya ada satu, sudah 60 tahun, sudah tua, sorry old. Sudah ada diabetes, sudah ada kolesterol, sudah ada jantung. And every time akan mati. So next. Okay, this is concept untuk jelas ya, bagaimana data itu bergerak, tidak ada non-stop. Imagine you have a private jet, you only transit and take off, transit and take off. You don't need to park your plane. So data ini akan bergerak. Bila kamu mahu panggil, when you want to call, dia datang. Because setiap datanya ada KTP, e-KTP, ya, kriptografi dan encryption. Okay, next. So jadi data ini akan bergerak di dalam network yang kita bangunkan. Kenali ya, ini hard disk. Kita tahu hanya simpan data. Diguna dari tahun 50 magnetic hard disk dari IBM, akhirnya disimpan di Google dalam solid state device dan dipanggil cloud. And they make money. They make $20 billion a month. Okay. So apa yang saya akan jelaskan, the technology that we build. Kerana itu saya bilang, we may be like Microsoft. Kerana ini hanya badan aja. Otaknya kita masukkan. Jadi ini bisa pada suatu hari nanti akan menjadi internet bagi kita. Kerana dia akan mengalirkan data. Waktu ini data hanya disimpan dan tidur. Jadi bagi saya, maaf bahasa saya, kuburan. Ini kuburan. Jadi bila mau lihat orang mati baru kita panggil. Ya, sorry my word ya. So dalam algorithm atau protokol yang kita bangun, setiap data hanya transit, we pass through saja, tidak tinggal di dalam. So we don't have a problem of data privacy. Kalau ini data kamu saya bawa pulang, tak ada masalah kan, data kamu tidak ada dalam ni. Dia hanya lewat aja kayak tool ya, it's like tool. Okay, next. So this is not only concept, because this is the technology we built sudah 3 tahun. Jadi ini tahun ketiga dan we already in the third stage. Sudah third stage. Stage akhir lagi 3 tahun insyaAllah we will have our own internet. And sekiranya ini berlaku dan pusatnya di Indonesia, this will become your new mineral or natural resources. Kerana bagi saya, American makes money pertama war, perang, kedua internet. Nobody knows that how much they make money from all our data. You ask your government, we can ask our government how much we are paying to the America. Kerana itu China mahu bangunkan internetnya sendiri, IPv9 tidak dibenarkan. Because America don't like. Setiap tahun China is paying $500 billion like a royalty to the American government. They said internet is free. So I said my word BS, it's not free. Okay, but siapa mereka punya kuncu-kuncunya ya? Kuncu-kuncu yang kaya adalah telco. So dalam hari ini, apa yang saya bilang, work from home. Sebenarnya work from home itu kerja-kerja telco itu kita ambil dan kita beri pada masyarakat.
That's how we disrupt the market. Di mana sistem teknologi yang akan berubah. Okay, next. Okay, ini contoh. Mungkin ada yang tidak kenal tentang internet. Jadi datanya bergerak dan disimpan banyaknya di Amerika. So segala data server ID milik kita, milik pemerintah, semuanya disimpan di Amerika. So kamu punya harta tetapi disimpan di sana. And why not you keep your own? Dan kedua, ada perusahaan yang tak perlu saya sebut yang jual datanya. Ada yang lagi simpan-simpan untuk jual data. But hari ini saya akan bilang setiap data yang kamu ada, yang lihat di komputer itu, itu data yang lagi berjalan. Kita akan tahu kemana perginya. Sekiranya Facebook, sekiranya perusahaan lain mau jual, kita akan tahu di mana pergi dan siapa yang beli. Okay, ini adalah satu teknologi yang revolutionized. Okay, next. Yang dipanggil TCP/IP. TCP/IP dibangun oleh satu scientist like me, I call myself scientist, Vincent dan Robert Kahn bangunkan TCP/IP. Kerana dia, kita punya internet. We are here. Okay, next. Okay, jadi sebelumnya saya bilang Google Drive, Amazon Cloud, Microsoft, whatever you name it right now, semua adalah perusahaan yang menggunakan yang ini, tape recording. Mereka simpan data dan ada punya masalah, tidak cukup tanah, lahan to build. Jadi next. Dan akhirnya bloating, kembung, diabetes. So, bila ini sudah full, it become data overloading. So, internet yang ada akan build. Okay, because of this problem, we build the technology yang sekarang sedang berjalan. Okay, next. Because data yang kita bangun adalah protokol yang terbaru dan kita tidak panggil cloud. Cloud itu awan. Very limited. We call space. Means universe. Because we have the infinity. Kenapa infinity? Because the algorithm hanya like the fingerprint. Dari zaman Nabi Adam hingga until now, you can count how many infinity of this fingerprint and cannot be hacked and very unique. So because the algorithm yang sama yang Tuhan ciptakan. Okay, next. Okay, so in our plan, we want to control the data. You have money controlled by central bank, controlled by Federal Reserve. You have oil. 200 tahun lalu cari, explore, and you found oil. Siapa yang control oil? OPEC. They put the price. Berapa tan? Bukan tan lah. Apa nama lupa saya? Jadi, barrel. Yeah. Barrel. Berapa barrel per dollar ya? But soalan saya, data. Siapa yang kontrol data? Who control the data? Berapa harga data? Kita tahu hari ini saya mau marah Telkomsel. Saya beli 100 giga, 50 giga, 2 hari 3 hari sudah habis. Finish. Terutama waktu zaman pandemik ini. Mereka pandai curi data saya. Because I don't know where my data. If I ask Telkom, I want to audit and see where is my data go. Please give me a report. As a client and user, I have right to know where is my data go. And they cannot provide that. And they can say, oh, this data go there and go there and go there. So, miss, kalau our money in the bank sama seperti itu, we don't like it. Jadi, we are making the data become the next oil. Okay, how we make through that machine? We will make the machine to produce the data, and data ini akan jadi uang. In future, I can pay my coffee using my data. Saya bisa bayar. Jadi, ini adalah imagination how we control the data and how we build the next internet. Okay, next. Because sehingga tahun 2050 and forever, we need this. We need this data. Okay, next. So, this is the technology yang saya bilang autonomous data. Autonomous means bergerak tanpa henti seperti our planet. Bergerak dengan sendiri dan punya intelligence-nya.
Jadi data juga sama, bukan mobil saja yang bergerak autonomous, but data can move autonomous. So this is totally new technology. Next, dan untuk supaya data ini bergerak, we need people to help. Contoh autonomous transportation atau online transportation, saya perlukan driver untuk supaya Gojek bisa beri service dan Uber. Jadi di sini we need people to move the data. Jadi di sini yang saya bilang akan terjadi satu revolution work from home, di mana I just sit at home, hanya ada 1 terabyte, saya menjana mengeluarkan data, dan data ini akan terhasil atau born every second, setiap saat akan terhasil data dan menjadi satu simpanan data atau dipanggil storage yang above the cloud. Jadi kerana saya bekerja dengan menggunakan mesin itu, saya layak terima upah. Dan pengiraan kita pada data yang sebanyak ini, saya bisa menghasilkan $2,000 per tahun, 300% of my margin per year untuk kawal data. Sebenarnya this is logical. Kerana apa? Kerana saya buat kerja yang mana Telkom lagi buat dan saya ambil, dan saya mengawal data, bukan Telkom lagi. So segala data yang dikawal oleh segala Telkom di dunia, kita take and we ask the masyarakat, the people to harvest, bertani. So that's why I like to work with Pak Yohanes. Dia punya 1 juta petani, dan I can convert, saya bisa convert petani kepada petani teknologi. Ini harus ada Indonesia kan? Tidak selama-lamanya harus tergantung pada natural resources. Jadi ini yang saya bawa. Okay, next. Jadi ini terlalu technical ya. Next, bagaimana data, dan data itu keluar masuk. Jadi setiap data itu keluar masuk, saya akan beri upah. Saya buat kerja, kayak saya hantar Gojek, saya jadi driver Gojek, saya punya motor, saya bawa passenger, dan saya terima upah sama. Jadi selama 24 jam saya memberi data ini lewat seperti aliran listrik, jadi enggak mati ini. Setiap data bergerak setiap detik, saya punya uang. Jadi dibayar dari siapa? Oh, dibayar daripada Skipjack. Wah, kaya Skipjack ya. Ya, kita ada cara gimana membayar. Pinjam uang Pak Yohanes. Okay? Jadi kita ada cara, jangan tanya. Saya enggak suka pinjam 10 miliar dolar seperti orang-orang lain, teman-teman lain yang pinjam uang investor. Saya bisnis 17 tahun tidak pernah pinjam uang dan tidak pernah ada kartu kredit. Ada uang saya beli, enggak ada uang saya jalan kaki. Tak perlu gaya-gaya ya. Ya, jadi okay, ini adalah matematika atau algorithm. Next. Di mana data itu di break. Jadi ini foto Pak Yohanes, saya pecahkan datanya, di slice dan dilempar di dalam network. Jadi separuh matanya ada di Amerika, matanya ada di India, ada lagi di Iceland. Dan tidak tersimpan di dalam server, dia akan bergerak seperti the atom. Jadi bila saya mau lihat dalam hitungan detik atau millisecond or microsecond, data ini akan tampil ke saya. Reconstructed. Ini kayak hantu atau jin ya. Saya jual jin ini, jual hantu. So, data ini akan datang. Ini adalah mathematical model dan juga protokol yang kita bangun, yang mana semua engineer saya tidak ada lahir dari sini. Itu amat menyedihkan. Jadi saya harap semoga kepakaran ini akan hadir di Indonesia. Ya, ini yang sedang saya cuba bangunkan bersama Pak Yohanes. Karena Indonesia perlu teknologi ini. Karena waktu ini Tokopedia, Traveloka, Gojek itu bermain di permukaan atas saja, main di permukaan air, belum masuk ke Marina Trench lagi. Jadi yang ini kita main laut dalam. Jadi di sini ilmunya harus ada ilmu batinnya lagi tinggi ya. Karena mau tahan nafas di dalam air kan, 9-11 kilometers deep. So deep sea. So teknologi deep sea ini, atau dalam bahasa saya, tidak ada di sini. Maaf ya, tidak ada. Jadi baru-baru ini kita coba panggil beberapa universitas. We can turn university in Indonesia become MIT because we have the technology. I don't
saya tak bilang ini kan bohong. Matematika very simple, 1 plus 1 equal 2. Simple. Jadi kalau tak percaya sudah, saya sudah bilang 1 plus 1 equal 2. Ya. But in electronic sistem Tuhan, fingerprint, the tsunami, even everything is this moment. Ini bisa lihat. Dan siap ini encrypted. Kenapa tsunami terjadi? Karena Tuhan bilang pun firepun or encrypted. The formula that I found, the key. So bila encryption itu terjadi, the key terbuka. Terbuka dan disimpan. Karena dalam bahasa Islam itu firepun, right? So in mathematics, it's encrypted. The key value, ataupun dipanggil golden ratio. Jadi kalau saya punya isteri mengandung, pada hari ke-6 akan terlahir golden ratio atau encrypted dan terjadinya human. So that's what translated. Karena itu Galileo bilang bahasa Tuhan itu adalah matematika. Mathematics is the God language. Okay, next. So this is how we develop. Bagaimana kita bermain dengan sama data. Ya, teknologi ini tadi saya sudah lihat video. Kita melihat video tadi, ada orang sakit, ada orang medical, ada orang COVID, ada orang sebagainya dalam video tadi, ya. Karena I believe the mathematics bukan hanya untuk internet. It can build anything akan datang. Karena gini, ya. Kalau sini kita punya ulama-ulama yang bisa mengkaji Quran, jadi saya bisa berdiskusi. Karena begini, di dalam Quran itu di surah Ar-Rahman itu sudah tulis matematika. Matematika yang very simple. Tuhan hanya menggunakan satu matematika saja. Tuhan tidak ada banyak buku, ya. Ini orang bukunya lain, ini kuda bukunya lain, ini pasir bukunya lain, ya. Hanya satu matematika, different material and property. So meaning with this formula, I can build the planet if I know the material. So imagine. So if I have sick, kalau saya punya COVID, saya punya cancer, ini karena algoritma saya di dalam blood cell saya itu sudah salah. Jadi I have to fix it and then it become okay. That means you can live maybe 200 years, 500 years. If somebody can find the technology behind the numbers that I found. Ini discrete algorithm, this is number theory. Sorry kalau yang tak belajar matematika. Jadi kerana itu, sorry my friend, Tuhan tidak suka kita lupa buka. Because ini sudah dikalkulate, jangan operasi. Not balance. Because ada algorithm. Because everything is algorithm, pixel. Jadi ini science, it's science and evidence. I can prove. Okay, jadi that's why the algorithm yang kita bangun ini yang berguna salah satunya untuk teknologi informasi. Okay, next. Okay, so this is the problem yang ada sekarang. Walaupun ada yang lagi di belakang ini yang saya tahu banyak main crypto. Kalau saya tanya maksud crypto itu nggak bisa jawab. Hanya tahu buat uang aja. Okay, itu belajar yang sesat, maaf ya. Jadi next. Mereka kalau bilang protokol dan sebagainya, kalau saya tanya satu-satu enggak bisa ditulis protokol. Mereka enggak ngerti, belajar ilmu tetapi hanya tahu buat uang aja dan kemudian hilang, kabur. Okay, next. Next. Okay, so one of the reason kita juga punya produk yang bisa proses transaction lebih miliar-miliar per detik. Jadi kalau bisa teknologinya hanya 5.000, 8.000 transaksi sudah buat uang $11 trillion. Jadi kalau kena teknologi yang sama kita bangun di Indonesia, BI guna. Wah, BI kan tidak bisa. Kalau negara lain mau terima, kalau tak mau, ya kita jadi China. Semua payment kita buang, semua Visa, Max, ATM, semua guna kita punya. So that's why this why I came here, because I'm offering. Mau guna, tak mau guna, tak apa, saya akan bangun sendiri. For example. Okay, next. Okay, next. Jadi dalam teknologi data yang kita bangun, yang kita lihat di situ, ya. Di situ kita punya teknologi autonomous data yang lagi move-kan data di dalam disk. Jadi ini akan menjadi satu storage atau dipanggil space. Kalau di Google, mereka cuma bisa transfer pada upstream 5 meg 28 menit. Lama. Satu bulan saya bayar 100 megabyte, 100 giga pada $2. Then I get these services. So next. Okay, kerana Google itu punya limited. Saya bilang algoritma ini enggak perlu, enggak bisa pergi jauh.
Dan walaupun mereka telah dibangunkan Google Fiber pada upstream dan downstream 1 giga, but still have the same problem. Kerana begini ya, bila data itu berjalan untuk tiba ke saya, sebelum data itu keluar di pintu pesawat, dia harus queue. Itu teknologi Google atau internet Amerika. Dia harus queue to get up from the plane. Teknologi yang saya guna, data itu didesain supaya seperti MRT yang Pak Jokowi bikin. Buka pintu semua buka, offload semua serentak. Dan kerana itu dia cepat. Dan pada data yang sama, I can offload the data dalam masa 10 detik, 10 second. Google 28 minit. So that is the difference. Okay, next.